Ok, assalamu alaikum. Nama saya Muhammad Jim Hussein, pemilik Bahulu Perak di Yon Kita City. Saya buka kedai ini dalam setahun dua bulan. Ini adalah cawangan saya yang keempat. Sebelum ni saya ada di UTC, di Leswa Tambun dan di Stesen 18, Yon Kita, Yon Stesen 18. Asalnya kedai ini diinspirasi oleh mak saya. Kami adalah satu family business. Kami mengusahakan kuih tradisional. Konsep mak saya adalah dia buat daripada kilang kan. Lalu tu saya create benda ni buat di dalam hypermarket. Tujuan dia adalah untuk memperkenalkan produk-produk ini kepada pelbagai kaum dan untuk memperkenalkan untuk generasi yang muda. So far asal ni, kita mendapat sambutan hangat actually daripada pengunjung Cina. Pasal mereka susah dapat bahulu panas dengan cita rasa mereka. Pasal bahulu di sini apa dia kurang manis sikit lah. Jadi sesuai dengan cita rasa mereka lah. Okey, di Yon Kita City, dia beroperasi daripada pukul 10 hingga 10 malam setiap hari. Maknanya dalam 365 hari dalam masa setahun lah. Pasal dalam agreement kita terikat dengan peraturan-peraturan. Jadi memang time dia adalah padat lah. Saya sebagai pemilik Bahulu Perak di Kita City menjemput semua peminat-peminat tradisional datang ke gerai saya untuk mencuba Bahulu Perak berserta dengan pelbagai-pelbagai produk IKS yang ada di negeri Perak. Saya juga berterima kasih kepada Yon kerana memberi kesempatan kepada kami usahawan untuk menjalankan aktiviti perniagaan di sini. Semoga usaha ini dan berterusan. Sekian, terima kasih.